Bi, cuciin dong. Tolongin. Yang bersih ya. Mi, denger ya. Aku itu mau pura-pura jadi pembantu. Itu cuma demi Mila. Jadi, aku sudi pura-pura jadi pembantu cuma di depan Mila, gak di depan kamu. Jadi aku mohon kamu perbaikin sikap kamu dan minta maaf sama aku. Minta maaf. Yang bikin kesalahan besar, kamu. Yang ngerebut suami aku, kamu. Yang minta maaf, kamu. Kamu gak mau minta maaf? Ya udah kalau gitu gini deh. Aku kasih pilihan ya. Kamu minta maaf atau aku bilang ke Nico siapa yang sebenarnya sudah mendonorkan liver buat dia. Aku jadi penasaran sih. Gimana ya kalau sampai dia tahu kalau ternyata yang mendonorkan liver ke dia itu bukan istri pertamanya yang penuh dengan tipu daya, tapi justru istri keduanya yang kayaknya sangat dia cinta sih. Belum tahu kenyataannya aja, dia udah abis-abisan cinta sama aku. Gimana kalau dia sampai tahu ya? Kamu tuh emang gak tau malu ya? Udah ngerebut suami orang, masih berani ngancam aku? Gak mau minta maaf? Oke. Kok aku kayaknya kangen banget ya? Kangen dan sangat membabi buta sama suami aku. Kayaknya aku pengen telepon dia deh. Mau bilang I miss you so much suamiku. Oh iya, sekalian aja aku bilang kali ya ke suami aku kalau emangnya dia gak penasaran selama ini ngelihat perut istrinya yang sok manis ini gak ada luka sama sekali loh. Tuh gak ada lukanya kan. Padahal katanya dioperasi, udah pernah dibelek. Stop. 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 Oke, okay, fine. Aku minta maaf. Mas. Oke. Okay. Mau kemana? Ini cucian kamu? Nah, baru silahkan pergi. Selamat mencuci ya, istri soleha. Kenapa sih? Mikirin apa? Mila gak apa-apa kok, Pak. Mila cuma ngantuk aja. Mila tuh anak papa. Jadi papa pasti tahu. Kenapa, Mila? Mila kangen sama mama ya? Pengen ketemu mama ya? Iya sih. Gimana kalau kita ketemu mama aja? Beneran gak apa-apa nih, Pak. Iya sih, Mila emang kangen sama mama. Tapi gimana kalau nanti misalnya Nila disuruh pulang lagi? Nila harus bilang apa ke mama? Yaudah, gimana kalau misalnya papa punya ide, kita liatin mama dari jauh aja, gimana? Ya paling gak kan Nila tahu kondisi mama tuh baik-baik aja, jadi kita liatinnya dari jauh, gimana? Boleh tuh, Pak, ide bagus. Oke, okay, yaudah, tas dulu.
Buat penonton setia SCTV, kalian ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta? Tenang aja, kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV itu di video loh. So download aplikasi video sekarang juga.